Okay, so jom kita buat let's practice punya exercise. So for question 1, dia kata kat sini, in the diagram, X and 25 are complementary angle. Find the values of X and Y. Maksudnya dekat sini, complementary dia adalah 90 darjah. Jadi, X tambah 25 sama dengan 90. Jadi, X adalah 65. That's for X. So, X ada dalam 65 kat sini. Nak cari Y macam mana? This is one circle kan? So, nak cari Y, one circle adalah 360. So, Y sama dengan 360 tolak 25 tolak 65 tolak 60 tolak 90. Jadi, Y sama dengan 118. That's for question number 1. So question number 2. Question number 2 dia kata kat sini, the diagram shows a straight line POR. Find the values of X and Y. So X and Y, macam mana kita nak cari kat sini? So untuk X, senang sebab dia adalah straight line. So kita kena buang je dua ni. So kita dapatlah nilai untuk X. Which is, X is basically 180 tolak 100. Oops. Tolak dengan 20. So, X akan dapat 60. Okay, so X adalah 60. So, nak cari Y. Y macam mana pula? So, Y pun satu garis lurus. So, Y sama dengan 180 tolak 96. Y sama dengan 84. That's the answer for question number 2. Okay, so untuk question number 3, dia bagi tahu using only a pair of compasses and ruler, construct line segment AB with a length of 8 cm. So nak construct line segment ni sangatlah simple. Ambil awak punya pembaris. So tengok line awak punya 8 cm. Line segment ni buat satu garis yang 8 cm. So garis 8 cm daripada mana ke mana? 8 cm adalah sini, pergi ke sini. Oops. So, okay. So, this is 8 cm kan? Jadi, cucuklah dekat anywhere. So, let's say saya cucuk dekat sini. So, this is will be saya punya 8 cm. Baik, tembus kita so. So, here saya gariskan dia. Bagi nampaklah sama dengan 8 cm. So it should be right here. Okay. So kita namakan line segment ni sebagai line A dan line B. So this is A and then this is B. Okay, part line segment kita dah siap. And then construct point C such that angle ABC adalah 60. So angle tu dekat mana? Angle tu dekat B. Sebab B kat tengah kan. So nak cucuk dekat B. Cucuk dekat B, buat angle 60. Cucuk dekat B, B tu dekat sini. Cucuk dia, buat 60 darjah. Jadi kat sini awak akan dapat satu lagi. So here should be your 60 degree. So this is 60. Okay, so double check betul tak 60. Tengok dengan kita punya protractor, which is here should be, oops, here is 60. Yeah, should be correct. So this is 60. So label 60 darjah. Okay, so next kita nak buat apa? Such that line ABC 60 dan BC adalah 5 cm. So kalau lah 5 cm tu awak ukur dekat sini and then tanda from line B to C is 5 cm. So here, besar ni 5 cm. Cucuk dekat B sebab dia nak dekat line B kan. So B adalah 5 cm. A, B, C adalah 5. So here should be point C. So dia adalah 5 cm. BC. And then construct perpendicular from C to AB. From C to AB.
dia nak perpendicular lalu dekat AB daripada point C. Jadi dekat sini cucuk dekat C. Okay, dekat A tu, dekat line AB ni kena bagi potong. So here potong satu, oops, and then potong lagi satu dekat sini. Okay, and then pergi dekat sini yang bersilang ni, jangan tukar dia punya ukuran, tanda dekat sini, and then pergi dekat sini pula, tanda dekat sini. So here you will get your perpendicular line from C to AB, through AB. So this is our punya perpendicular line. So apa lagi info yang kita tak ada? So this one, yeah, AB adalah 8 cm. So yeah, basically this is the answer for question number 3. Okay, so untuk question number 4. Question number 4 dia kata kat sini TSR adalah straight line. So find the values of X and Y. Find the values of X and Y. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini first adalah X kita boleh tengok through mana kat sini. So okay, nak cari X dekat sini, apa idea yang kita ada? So this is actually dekat sini 135 kan? Nampak tak dia ada parallel? So dia jadi macam ni. This is parallel and then this also parallel. Parallel dah, nampak ada anak panah tu. So this is 135 kat sini. So here and here should be 135. Jadi nak cari X. So X dia datang daripada 360 tolak 86 tolak 135. Jadi X sama dengan 139. So dekat sini adalah 139. Jadi untuk Y, macam mana kita nak cari untuk Y? So Y, awak kena ada satu creating idea, which is kalau saya akan tambah line ni. So this line, it is parallel to this one kan? Parallel kepada ni. Jadi, this is kita dah tahu, angle sini should be sama dengan angle sini. This one and this one, which is 86. Dia jadi macam ni tau. Sini, sini, so garis. So sini, and then sini. So this is parallel to this one. So dekat sini, kita dah tahu 86. So this one full pun akan dapat 86. 86. Okay. So this one is actually sama parallel dengan ni. Okay, I should draw more proper sikit lah. Okay. So, nampak macam, okay, yeah, so this one. Nampak line-line tu sama kan? So, this one, so apa maksud kat sini? So, this is actually 180 bila kita tambah dia. Sum of interior. Jadi, nak cari Y. Y adalah 180 tolak dengan 86. Jadi, Y sama dengan 94. So this one macam awak kena ada fikir-fikir sikit lah idea untuk yang macam generate so belakang ni supaya dapat tahu dia punya angle. That's for question number 4. Question number 5 dia kata if X and Y are supplementary angles and X nisbah Y adalah 2 nisbah 3, cari nilai X dan Y. So first thing apa yang kita ada dekat sini adalah question number 5. Jadi question number 5, so X tambah Y, supplementary maksudnya dia adalah 180. And then dia kata X nisbah Y sama dengan 2 nisbah 3. Maksudnya awak boleh transfer dekat sini X per Y sama dengan 2 per 3. Jadi apa yang awak akan dapat dekat sini adalah cross. Okay, cross multiplication. So 3X sama dengan 2Y. Apa awak nak buat kat sini sebenarnya? So substitutekan nilai dalam awak punya equation kat depan ni. So kalau saya akan buat bagi salah satu jadi tajuk. So saya bagi jadi
X tajuk dekat sini, which is X sama dengan 180 tolak Y. So, saya dah tahu nilai X dekat sini. So, saya substitute X ni kepada sini. Okay. Jadi, saya akan dapat kat sini 3 adalah 180 tolak Y sama dengan 2Y. Awak akan dapat dekat sini 540 tolak 3Y sama dengan 2Y. So, 540 sama dengan, pindah pergi sana. So, 3 tambah 2 dapat 5Y. Jadi, Y sama dengan 540 bagi 5, awak akan dapat 108. Itu untuk Y. Bila awak dah dapat nilai Y dekat sini, substitute balik Y tu dalam ini. Awak akan dapat X sama dengan 180 tolak 108. Jadi, X sama dengan 72. Yes, that's the answer for question number 5. Oopsie. So, untuk question number 6. So, 6A dia kata, in the diagram, find the values of X and Y. So, apa yang kita boleh buat dekat sini? Okay, so question number 6. Nak cari nilai X dan Y. So, X dia duduk dekat sini. So, ini adalah konsep sum of interior. Sum of interior. So, question 6A. X tu adalah dia bila tambah dengan 105 dia akan jadi 180. So X tambah 105 dia sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 105, awak akan dapat 75. So nak cari Y, macam mana nak cari Y? Question number 6. So nak cari Y, Y ni datang daripada sini. So, here actually, kita boleh buat dia sebagai this is, kita boleh cari dekat sini and then total this one akan jadi 180, betul tak? Maksudnya, X tambah yang ini tambah yang Y dapat 180. So, X ni kita dah tahu 75 sebab, itulah, so macam mana kita nak cari dekat sini? So, nak cari dekat sini is basically, ini saya namakan angle yang, angle huruf R lah. Saya namakan dia. So, nak cari R. So, segi 4 kan ni nampak 1, 2, 3, 4. Segi 4 adalah 360. Tolakkan dengan everything. 75 tolak 105 tolak 120. So, R ni awak dapat 60. So, R ni adalah 60. Jadi, this adalah 60. And then, nak cari Y. Y ni bila kita tambah dengan Y tambah 6, Y tambah 60 tambah 75, awak akan dapat 180. So, Y tambah 60 tambah 75 sama dengan 180. Jadi, Y sama dengan Y sama dengan 180 tolak 60 tolak 75. So, Y awak akan dapat 45. Okay, that's for A. Untuk B, kita akan tengok dalam next video. Okay, so untuk soalan 6B ni, kita kena refer kita punya gambar dalam soalan. So, basically saya dah ringkaskan jadi macam ni. Dia suruh kita buat trapezium PQRS. So, dalam soalan kita ada dua angle ni, 105 dan 120. And then dia bagi tahu dekat sini, dia kata PQ kena 4 cm, and then PS kena 6 cm. And kita kena alert yang line PQ ni parallel to line SR ni. Okay. Apa je yang kita boleh buat kat sini? So, start dulu dengan
satu garis lurus PQ. Let's say saya nak buat satu straight line dekat sini. Allah, okay, atas sikit. Alright, so here this is my straight line PQ. Okay, tapi dikata PQ 4cm, ukur dulu kita punya 4cm tu. So this is 0 and then this is 4. Okay, so dekat sini. Tak usah sikit, atas sikit. Okay, so ni adalah 4cm. Cucuklah anywhere dekat atas line ni. So this should be 4cm. And kita tahu point ni adalah point dekat sini dengan sini adalah 4cm. So this is P, this is Q and ini adalah 4cm. Lagi satu benda yang kita kena tahu adalah 6cm. So 6cm adalah yang atas ni, yang atas ni. So ukur dulu 6. Alright, so here is 6. So here is 6cm. Okay, nampak kan? So 6cm cucuk dekat P, tarik kat atas 6cm. Tapi jangan garis lagi sebab dekat angle P adalah dia 105. So 105 ni kita kena cari idea macam mana kita nak lukis angle 150. So biar dulu dekat sini adalah, kita tahu kat sini is 6cm. So first kali kalau kita nak connectkan garis ni, kita kena buat angle 105 dulu. Ataupun nak mudah, paling senang kita boleh buat angle 120. So angle 120 adalah dua kali conteng. Maksudnya cucuk dekat Q, cucuk dekat Q, tarik besar sikit. Okay, and then dekat sini conteng satu, and then dekat sini conteng lagi satu. And here kita dapat satu line ni. So this line is 120 angle kat sini, 120. So part ni dah settle. So garis ni biar dulu. Tak apa, sabar dulu. Tarik dulu panjang. Okay, next kita nak buat angle 105 ni. So angle 105 macam mana kita nak buat? Dia adalah hasil daripada angle 90 tambah dengan 15 kan. So angle 90 tambah 15, maksudnya nak buat 90. 90 adalah perpendicular. So perpendicular dekat P ni. So here kita boleh buat perpendicular dekat P is here, potong atas and then potong, potong kanan, potong kiri. So tarik jap, pergi panjang sikit. Okay, jadi dekat sini awak boleh buka sikit and then conteng atas and then conteng bawah. And then dekat sini conteng atas, conteng bawah. This is 90 darjah. So saya garis dia dengan putus-putus dulu sebab saya nak bagi ada dia punya tapak 90 tu. Here 90. So kita nak tambah lagi 15 darjah. Macam mana kita nak kena buat? Here kita kena buat satu garis 60 dekat sini. 60. Kenapa? Sebab in between 60 tu kita boleh, in between 60 dengan 30 kan dia 30 darjah kan, beza dia. So daripada situ kita boleh buat bisector supaya kita boleh dapat angle 15. Here dekat sini apa yang saya nak buat 60 darjah is here conteng sikit and then 60 darjah. Sorry, dia lebih angle 60 dan dekat sini satu lagi angle 120. Sekejap, saya panjangkan sikit. Okay, so this is 120 angle dekat sini. So 90 kat sini, ini 120. So 120 tolak dengan 90, awak akan dapat 30. Maksudnya dekat sini, this is angle untuk 30 darjah.
tapi kita nak 15 je. So kita buatlah bisector dekat sini. Cucuk kat sini and then tanda atas. Cucuk pula dekat sini and then tanda atas. Okay. And here kita akan dapat 15 degree kat sini. So saya garis dengan pen. So this is 105. So 5 darjah. So, sambung sampai ke atas. Okay, remember line yang first kita buat tadi. And perasan tak, this is actually line yang ini sepatutnya akan jadi 6. So here check balik kita punya. So nampak tak dia adalah 6 cm. Right? And then kita tak boleh sebarang-sebarang buat line straight macam tu je. Sebabnya ini parallel kan. So apa yang kita boleh buat kat sini adalah buat line sini. This is sama besar dengan ni, dia ada parallel. So here contingkan dia satu kat sini. Okay, jadi awak boleh connectkan point yang bersilang dekat sini ke sini. This is straight line sahaja. Alright. Sebab dia tak bagi tahu kat sini pun berapa cm kan. And then kita labelkan this is parallel kepada this one. Ini adalah 6 cm. So jangan lupa tanda, this is PQ, ini adalah R, ini adalah S. Okay, dah siap kita punya gambar lebih kurang je. Kalau boleh buat lagi kemas, nampak cantik lah sikit. Alright, that's it. Okay, untuk question number 7. So question 7 dia beritahu kat sini. PS and QT adalah straight line. As shown in the diagram, cari nilai X dan Y. Okay, yang nombor 7 ni, dia awak kena ada idea of simultaneous, solving in simultaneous. Jadi apa yang awak nak kena buat dekat sini? Generate dua idea, which is yang atas ni, this is straight line kan, yang atas ni sama dengan 180, lepas tu yang bawah ni pun kena sama dengan 180. Sebelum tu, awak kena identify semua angle dulu. So ni adalah 20 sebab dia adalah bertentang dengan yang ini. Jadi apa yang idea kita dapat dekat sini, Y tambah 2X tambah 20 sama dengan 180. Satu lagi, kita boleh buat dia sebagai 20 tambah X tambah 3Y sama dengan 180. Okay, kita dah ada dua idea kat situ. So, kita boleh selesaikan dulu salah satu. Jadi kita dapat kat sini X tambah 3Y sama dengan 160. And then here is actually Y tambah 2X sama dengan 160. So labelkan dulu awak punya equation 1 and 2. Kita ada dua equation kan. Kalau kita nak hapuskan ini, awak kena apply konsep simultaneous equation. So you have to be a bit strong lah. So dekat sini apa yang saya buat, saya nak bagi sama dulu dia punya huruf X. So dekat sini adalah 2. So saya dekat sini pun saya nak bagi sama dengan 2 juga. Jadi equation 2 saya darabkan dengan 2. Apa yang saya dapat? 2X tambah 6Y sama dengan 320. Jadi saya nak buat elimination kat sini. So yang equation 1 saya salin balik. So saya susun 2X tambah Y sama dengan 160. So bila saya nak eliminate, so saya nak hilangkan 2X ni. So maksudnya atas tolak bawah akan jadi tolak hilang teruslah. So the idea is 2X tolak 2X dapat 0. So ini 0. So 6 tolak Y, 6 tolak 1 dapat 5Y. 320 tolak 160, awak akan dapat
160. Jadi kat sini awak boleh dapat nilai y sama dengan 160 bahagi 5. Y sama dengan 32. That's untuk y. Nak cari x macam mana pula? Substitute balik dalam mana-mana equation. So, saya substitute y sama dengan substitute y sama dengan 32 in number 1 contoh. So, y tambah, sorry. Oops. So, dekat sini y kita adalah 32 tambah dengan 2x sama dengan 160. Jadi, 2x sama dengan 160 tolak 32. Awak akan dapat 128. Jadi x sama dengan 128 bahagi 2. So x sama dengan 64. Yeah, this is a bit challenging sebenarnya sebab awak kena ada idea untuk nak bagi dapatkan dua benda ni. So these two things sangat-sangat penting. So, kalau tak, awak tak ada lah idea nak jawab soalan ni. Okay, jom kita tengok question number 8. So, question number 8 dia beritahu kat sini UTS dan PQR adalah straight line. So, cari nilai X, Y dan Z. Apa yang kita boleh cari dulu kat sini adalah yang paling senang adalah X. So, X ni sebab dia straight line. So, X sama dengan 180 tolak 108. Jadi, X sama dengan 72. Itu untuk X. So, untuk y, macam mana kita nak cari? So, y dia sama macam soalan yang previously tadi yang kita buat tu. Konsep dia lebih kurang lah. Jadi, kita nak cari kat sini, kan? Sini kita nak cari. So, basically, nak dapat dekat sini macam mana? So, this is two parallel. So, here nak dapat kat sini adalah, ataupun basically, awak boleh buat zigzag tau. Ini, ini, ini. So, sini adalah 108. Okay. Jadi, nak cari Y sama dengan 360 tolak 132 tolak 108. Jadi, Y akan dapat 120. Next, macam mana kita nak cari Z? So, Z... Z dekat sini, apa yang kita boleh buat adalah, so kita nak start dengan apa ni kalau Z ni. So Z, if let's say kita nak buat dekat Z dekat sini. Saya padam dulu. Okay. Z ni, apa yang saya nampak here adalah, kita boleh buat konsep yang bertingkat-tingkat tu. So, Z sini akan sama dengan sini. Betul tak? Z ni. Sebab dia jadi macam ni kan? Ni dengan ni. So, this is Z. So, this one akan jadi sama. Maksudnya, bila awak dah tahu the whole thing kat sini adalah 108. So, the whole thing kat sini 108. So, nak cari dekat sini macam mana? So, this is straight line. Maksudnya, 180. Awak tolak 132. Awak akan dapat... Kat sini adalah 48. This is 48. 48. So, kalau total 108, sini 48. So, maksudnya awak akan dapat kat sini 108 tolak 48. Awak akan dapat 60. Maksudnya Z, dia akan jadi 60 lah. Kat sini adalah 60. Sebab sini kan yang hijau ni sama dengan yang sini. So, here akan sama dengan here. So, by using concept of corresponding angle.
Yes. Okay. Jom kita tengok question number 9 pula. So question 9, kat sini apa yang dia beritahu? Find the values of x and y. So x and y, apa yang kita boleh dapat dekat sini? It is actually, so kita boleh cari apa dulu kat sini? So here and here. Okay, so dekat sini celah ni adalah 180 tolak dengan 142. So 180 tolak 142, awak akan dapat 38. So dekat sini adalah 38. And then kita nak tahu dekat sini, kita nak tahu dekat x tu. What I will do here is, awak nampak tak bila awak zoom kan benda ni, sekejap saya detail sikit. Allah. Okay, detail lagi sikit. Okay, so dekat sini, bila awak tengok, awak boleh sambungkan dia tau. Sambungkan this line. So, awak nampak dekat sini, this is wujudnya satu triangle kan. So, triangle dekat sini adalah, dekat sini tadi kita cari dia adalah 38. So, nak cari dekat sini macam mana? So, 180 tolak dengan 128 lah. Nak cari dekat sini. So, awak akan dapat dekat sini adalah 180 tolak 128 is 52. Here is 52. So, nak cari dekat sini, apa yang kita nak buat? Satu triangle adalah 180. So, 180 tolak 38 tolak 52. So, awak akan dapat 180 tolak 38 tolak 52 is 90. Kan? 90 dekat sini. So, this is 90. Tapi awak nampak tak line ni? Ni, this is sum of interior. Kita boleh buat sum of interior. Maksudnya, x tu is x tambah 90. Awak akan dapat 180. So, maksudnya x akan jadi 90 lah. Kat sini. Okay. And then next, macam mana kita nak cari y? So, nak cari y. Nampak tak? This one is zigzag actually. So, this naik atas. And then this. Angle ni sama dengan angle ni. So, this is 128. Maksudnya, y tambah dengan 128, awak akan dapat 180. So, jadi y akan sama dengan 180 tolak dengan 128 is equals to 52. So, y sama dengan 52. Siap. Jom tengok yang ini pula. So, question number 10. So, question number 10 is a bit macam kena fikir lebih sikit lah for this one. Okay, dia bagi tahu diagram shows position of three friends. Huili is on hot air balloon. Huili ke atas. So, Kamala horizontal ground, dekat bawah tanah, dekat atas tanah, and Riza dekat atas bukit, atas hill. Angle of depression. So, angle of depression of Kamala from Huili is 78. Angle of depression from of Kamala from Huili. So, maksudnya depression Kamala kena kat bawah, Huili dekat atas. So, Huili, so Kamala dekat bawah. Jadi, Kamala kena duduk dekat bawah. Maksudnya, angle tu from Huili kan? So, this should be Kamala dekat bawah, angle kat sini. Here should be 78 from Kamala. So, 78 yang full. Yang full ni. This one, this one. Here, so this one is 78. So 78. This is 78. So dia nak, soalan dia nak apa? So angle of depression from, of Rizal from Huili.
So angle of depression of Rizal from Huili. So Huili kat sini depressed, so dekat Rizal. Jadi here is, kena bahagi je. This is the tips. Okay, buatlah satu straight line supaya senang kita nak tengok. So angle of depression dekat Rizal from Huili. So Rizal dekat bawah. Rizal kena duduk dekat bawah, angle dekat atas. Maksudnya dekat sini, dia nak angle here. Sampai sini je. Macam mana kita nak tahu? Kita dah tahu full 78. Sampai sini 32. Kita nak tahu yang atas ni adalah, so angle of depression, angle of depression of Rizal from Huili is sama dengan 78 tolak 32. Jadi awak akan dapat 46. So this one is 46. Okay, so bear in mind that macam ini adalah 46, so ini pun akan jadi 46. Okay. So 88 adalah full sampai sini. So nak tahu yang remaining dekat sini macam mana? So 88 tolak dengan 46, awak akan dapat dekat sini 42. Walaupun dia tak minta, just kita nak isilah maklumat yang kita ada. And then next, dia kata apa? Angle of elevation. Angle of elevation of Rizal from Kamala. So from Kamala, dia nak elevation, maksudnya Rizal dekat atas. So Rizal dekat atas, so from Kamala, so angle should be here. Angle that should be right here. So dekat sini apa yang kita boleh buat? Konsep kita adalah, tengok apply zigzag ni. So this kita dah tahu tadi automatically, so here also akan jadi 42 zigzag. Okay, so angle of depression of Rizal from Kamala is 42 degree. Itu sahaja. Yep, dah siap kita punya let's practice punya exercise.